Enak. Seneng enggak? Seneng. Seneng. Tadi sempat sampai di atas ya. Gemeter enggak? Enggak. Gemeter juga. Gemeter juga. Baru sekali ini naik kayak gini. Iya. Malu. Enak mana, Dek? Panjat di tembok apa panjat di sini? Enakan panjat tembok. Enakan panjat tembok. Kenapa? Soalnya enggak ketinggian. Oh. Enggak ketinggian. Kalau ini masih ketinggian. Tapi tadi takut enggak naik itu? Agak takut sedikit. Agak takut sedikit. Tapi seneng enggak kayak gini? Seneng. Pingin coba lagi enggak? Coba lagi. Pingin. Oke, ya tentu saja kami dari Federasi Panjat Tebing Kabupaten Pekalongan FPTI, kami merasa sangat bersyukur ya, artinya kita memiliki banyak event karena memang panjat tebing ini sampai saat ini masih termasuk kategori olahraga yang belum memiliki kompetisi di sekolah. Jadi kami mencari atlet itu satu persatu dari potensi-potensi yang ada. Nah, dengan adanya anak-anak yang memiliki minat dan kebetulan tadi kita juga melihat memiliki bakat alam, ya mudah-mudahan ini bisa kita didik bersama untuk kita kembangkan lebih lanjut. Mungkin ke depan akan kita upayakan untuk tempat latihan ada di daerah sekitar sana, kita siapkan folder dulu yang sederhana supaya lebih terbiasa menggunakan peralatan itu dan aman. Iya, dan aman. Akan melakukan pantauan terus per rumah agar AC naik, dinding tanpa pengaman biar enggak dilakukan lagi. Jadi mulai hari ini anaknya udah mendapatkan pendampingan dan pelatihan dari FPTI. Berarti ini pihak desa merasa bersyukur ya Pak ya? Bersyukur. Jangan lupa subscribe ya.